Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Usai sukses menggelar pegelaran seni dan budaya di Barito Kuala, Taman Budaya Kalsel akan kembali melaksanakan program kerja serupa di Tanah Laut di panggung Taman Pasar Lawas 0 km Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada Sabtu 6 Juni 2024. Menyusul sukses melaksanakan pergelaran seni dan budaya di Kabupaten Barito Kuala, Taman Budaya Kalsel bakal melaksanakan program serupa di Tanah Laut dengan menggait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Pergelaran seni dan budaya akan berlangsung di panggung Taman Pasar Lawas 0 km Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada Sabtu 6 Juni mendatang dan akan menyajikan 3 penampilan seniman lokal, di antaranya tari kreasi oleh Yayasan Sangga Budaya Lintang Kencana, Japin Carita oleh Panggung Seni Budaya Tanah Laut, dan turut dimeriahkan oleh sajian musik panting. Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pergelaran seni dan budaya tersebut, bisa langsung datang ke lokasi acara terbuka untuk umum dan gratis. Erwin Yudanwari, Banjar TV.